Ketika menstruasi, saya tidak sekolah karena tidak bisa mengganti pembalut di sekolah yang belum tersedia fasilitas MHM. Sejak 2018, saya dan teman-teman merasa bersyukur karena sekolah sudah menyediakan toilet inklusif dan UKS. Kami tidak khawatir lagi jika menstruasi di sekolah. Sekolah mendukung program MHM dengan menyediakan fasilitas MHM melalui dana BOS yang dianggarkan setiap tahun. Kami ingin menstruasi ini dianggap normal, tidak tabu. Karena itu, pendidik sebaya dan guru pendamping melakukan edukasi MHM secara rutin kepada anak perempuan dan laki-laki. Mereka juga bisa berkonsultasi ke guru pendamping bila mengalami masalah saat menstruasi di sekolah.